Halo guys, kali ini Bcom Lodoyo Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ini memesan satu biji IC 16MP 3,3V yang diisi dengan bimber TV LED LG 43LK5000WTA.BTI GLJD. Dan untuk kode buat mainboardnya yaitu TP.MS3463S.BP765 spasi CTI-600. Dan untuk panelnya, ini menggunakan produk dari manufaktur BOE, modelnya adalah BOEI430WU1. Dan untuk Tikon ini juga sama, menggunakan produk dari manufaktur BOE juga, modelnya HV430FHB-N10. Dan untuk kode boot pada Tikon, yaitu HV430FHB-N10-47-602-1171-2017-06-20. Dan selanjutnya ini ada kode board pada Tikon XPCB atau PCB yang menyatu dengan layar. Untuk yang bagian kiri yaitu HV430FHB-N10-XPCB-YL-47-6006-1658-2017-12. Dan untuk kode board pada bagian yang kanan yaitu HV430FHB-N10-XPCB-YR-47-6006-1659-2016-12-10. Dan selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Untuk alat flash programmernya ini menggunakan RT809H Universal Programmer. Lalu di sini disiapkan juga IC memory atau IC firmware. Ini adalah IC 16MP 3,3V. Lalu di sini juga disiapkan soket adapter SOC8 200mm. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bcom Lodoyo Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Langsung saja IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bcom Lodoyo Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Bcom Lodoyo Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini, di YouTube. Sebelum membeli silahkan bertanya dulu, bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Bcom Lodoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bcom Lodoyo Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.